أشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم سورة الشعراء dan berdoalah Ibrahim alaihi salam. Wahai Tuhanku, janganlah engkau menghina aku pada hari kebangkitan nanti, yaitulah pada hari tiada berguna lagi harta benda dan anak pinak, kecuali mereka yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang penuh sejahtera dan selamat. Ashabul kiram, tuan pengurusi majlis, seluruh kepimpinan masjid, para asatidah, muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Saya diminta pada malam ini untuk menyentuh sedikit soal kemerdekaan. Dan saya akan memulakannya dengan mengajak muslimin dan muslimat berfikir bahawa kemerdekaan itu adalah satu nikmat yang tidak boleh kita nafikan. Dan sudah tentulah apabila kita bercakap soal kemerdekaan, maka sudah tentulah akan terkait di dalam perbahasan kita golongan-golongan tertentu yang mesti kita adunkan kesemuanya
Lalu di hujungnya dapatlah kita melihat betapa nikmatnya kemerdekaan itu, dan sudah semestinya. Apakah maksud kemerdekaan pada perspektif Islam? Itu yang mesti lebih dijuruskan, supaya kita jangan terpesona dengan kemerdekaan luaran, tetapi jiwa kita terperosok, terpenjara, dan tidak merasai nikmat kebebasan. Sudah tentulah kita akan memulakan perbahasan bermula pada tahun 1511. Bahkan sebelumnya, 2 tahun sebelum daripada itu, seorang padri besar, tuan-tuan, padri besar namanya Lopes de Square. Dia adalah padri besar di Portugal. 1509 datang meninjau-ninjau kekuatan Kesultanan Melaka. Ini tak boleh nafi. Dalam buku-buku sejarah itulah yang ditulis perdagangan rempah dan sebagainya. Oh, jauh betul daripada Portugis jual rempah. Kau jual rokok tu lain cerita, jual rempah. Dengan alasan-alasan yang ditulis dalam buku-buku sejarah. Walhal mission mereka ialah meranapkan Kesultanan Melaka yang telah melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala di zaman Sultan Muzaffar Shah, yang sebelumnya adalah Parameswara yang akhirnya memeluk Islam. Apa kita nak sebut di peringkat awal? Itulah gerakan Yahudi sedunia. Itulah perancangan awal mereka. Ketika mana mereka mendapati bahawa kuasa pemerintahan umat Islam mesti dilenyapkan. Ketika mereka membaca sejarah bagaimana mereka tumbang dalam peperangan salib antara tentera Islam, terutamanya di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayubi rahimallahu ta'ala, seorang yang berbangsa Kurdistan, berbangsa Iraq, dari negara Iraq. 200 tahun perang salib tercetus yang majoritinya milik umat Islam, kemenangan itu. Maka mereka membacanya, mereka tidak tidur. Seperti yang pernah diucapkan oleh bekas Perdana Menteri Israel Golda Meir, yang menulis dalam satu risalahnya bahawa aku bekerja, aku duduk di meja tulisku dan aku menghabiskan masa selama 17 jam non-stop writing, menulis selama 17 jam untuk aku merealisasikan impian apa yang dipanggil Israel Raya. Golda Meir, bekas PM Israel, non-stop writing, non-stop working 17 jam. Berhenti itu toilet, sambung balik. Punya mereka ganyang bumi umat Islam. Apatah lagi Melaka pada waktu itu, dengan pelabuhannya yang hebat, dengan pentadbirannya yang hebat. 1511 itulah tarikh yang kita kena ingat. Dijajah
Macam-macamlah kalau kita nak hurai, sejarahnya terlalu panjang sehingga ada orang-orang dalam yang turut sama membantu kemenangan Portugis. Dan digambarkan bagaimana huduhnya tentera-tentera kerajaan Melaka pada waktu itu. Sedangkan kerajaan Melaka mempunyai kekuatan armada laut, kekuatan tentera yang hebat menghadapi musuh. Tetapi proses pengkhianat, petualang di dalam umat Islam pada waktu itu memudahkan Portugis mengambil Melaka. Batu pengkhianat petualang ni mesti dihapuskan. Cukup jahat. Kita baca sejarah. Silih berganti, 1641 Belanda pula take over. 1786 Francis Light mendarat di Pulau Pinang. Selama 171 tahun Pulau Pinang dijajah oleh British. 1786 sehingga 1957. 171 tahun. Dan kalau kita nak kira keseluruhan, bermula 1511 sampailah 1824, kemudian 1826 negara-negara Selat ditubuhkan, negara-negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, Kedah, Perlis, Terengganu, Kelantan, negeri-negeri Melayu bersekutu, Pahang, Johor, Perak, Negeri Sembilan, mereka-mereka ini ditubuhkan oleh British. Dan kemuncaknya 20 Januari 1874, apa yang kita panggil Perjanjian Pangkuk, di antara Raja Abdullah dan Sir Andrew Clarke yang telah membawa kepada campur tangan British yang cukup meluas di tanah Melayu pada waktu itu. Sehingga raja-raja Melayu hanya menjaga bab hal ehwal agama sahaja. British mencorakkan segala-galanya. Maka di situlah sehinggalah Jepun pula sampai 1941. Yang tinggal sekarang ialah penampa Jepun dan selipar Jepun. Dua itu saja yang tinggalkan oleh Jepun. 1941 mereka datang jajah pula tanah Melayu. Silih berganti, 1945 apabila Hiroshima dan Nagasaki dihantam oleh Amerika melalui atomic bomb yang telah menghancurkan dua bandar besar ini, Jepun menyerah kalah. Mai balik British. Jepun berambui, British datang balik. Sehinggalah 1957, tuan-tuan, 446 tahun kita dijajah. Ya Allah, ya Tuhan, 446 tahun bukan masa yang singkat. Bukan sekadar mereka menjajah tanah Melayu, tetapi turut sama mereka menggali, mengambil hasil mahsul yang ada di tanah Melayu yang cukup kaya dengan hasil yang Allah kurniakan. Angkut buat balik. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, bila kita membahaskan ini, maka kita jangan lupakan fasa yang kedua yang kita mesti kejutkan masyarakat, especially anak-anak muda yang lahir pasca merdeka, especially anak-anak muda yang lahir tahun 80 lebih, tahun 90 lebih, lahir tahun 2000, yang mereka tidak hidup sebelum daripada itu. Kita mesti kejutkan mereka dengan peranan para ulama yang telah bertungkus lumus memastikan tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Dengan kita tidak nafikan rombongan almarhum Tengku Abdul Rahman,
Itu kita tidak nafikan. Pengisytiharan kemerdekaan di Bandar Hilir di Melaka. Yang kita tidak nafikan malam 30 Ogos. Malam 31 Ogos. Tetapi kita mesti beritahu anak-anak muda. Siapakah yang memilih tarikh 31 Ogos. Kalau tidak almarhum Syekh Abdullah Fahim. Ulama yang hebat ini. Datuk kepada Tun Abdullah, bekas Perdana Menteri kita. Almarhum Syekh Abdullah Fahim, seorang pakar ilmu falak. Bagaimana dia mengira dalam ilmu falaknya bahawa masa yang paling sesuai untuk tanah Melayu mengisytiharkan kemerdekaan ialah 31 hari bulan Ogos 1957. Bukan saja-saja main pilih. Ada kira mengira dia tuan-tuan. Ulama kira. Allahu Akbar. Ya Allah, hebatnya mereka. Dan bagaimana sebelum daripada itu. Jangan kita lupakan. Mereka-mereka yang bangun. Menentang penjajahan Inggeris di tanah Melayu. Setelah mereka merobek kuasa Raja-Raja Melayu melalui perjanjian Pangko 20 Januari 1874, setelah mereka menghancurkan apa yang kita sebut sistem undang-undang Islam di tanah Melayu, yang tuan-tuan jangan lupa apa yang ada di Melaka, Kanun Jenayah Negeri Melaka. Tuan-tuan jangan lupa Undang-Undang 99 di Negeri Perak. Tuan-tuan jangan lupa batu bersurat di Negeri Terengganu yang dijumpai pada 20 Februari 1202 tahun Masihi di Sungai Tersang di Hulu Brang, Kuala Terengganu. Bagaimana dijumpai batu bersurat dan ditulis di atas batu bersurat itu, di antaranya orang menderhika kalau bujang dipalu 100 rotan, orang menderhika kalau sudah berkahwin ditanam di tanah, diambil batu, dibaling, dimatikan. Hudud itu ditulis di batu bersurat. Jangan kita lupa sejarah ini. Haibatnya tanah Melayu. Sebab itu musuh mengintai-ngintai untuk menjahanamkan kita di samping hasil mahsul tanah Melayu yang cukup mewah pada waktu itu sehinggalah hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Muslimin, Muslimat. Jangan lupa ulama. Anak-anak muda mungkin mereka tidak kenal. Kita kena beritahu mereka. Mungkin mereka hanya belajar Suruhanjaya Red. Yang telah menggubar perlembagaan Malaysia. Yang telah meletakkan undang-undang tertinggi adalah Red. Tidak Quran, tidak Hadis. Yang telah meletakkan perkara ini menjadi dasar paling utama dalam negara. Mungkin mereka hanya belajar Suruhanjaya Cobalt, pembentukan negara Malaysia 16 September 1963. Dalam keadaan itu mungkin mereka belajar. Tapi di mana ulama-ulama? Kita mesti gerakkan mereka, beritahu mereka. Di sana ada ulama namanya Datuk Naning yang menentang penjajahan British di Negeri Sembilan. Siapakah resident Britishnya? J.P. Roger. Resident British ni belagak habis. Kaut hasil mahsul buat lebih kurang dengan Raja-Raja Melayu. Maka bangkit para ulama. Antaranya ialah Datuk Naning, Dol Said. Bangkit bangun menentang J.P. Roger di Negeri Sembilan. Resident British di Selangor, J.G. Davidson. Jangan lupa Tengku Kudin. Jangan lupa Raja Melewa. Apa semua ulama-ulama ini yang bangkit menentang. Dan jangan lupa JWWW.com.my. JWWW Birch.
yang telah dibunuh oleh ulama Datuk Maharaja Lela. Siapa dia Datuk Maharaja Lela? Pi tanya anak muda. Cuk tanya anak muda tu. Dia kata Jalan Maharaja Lela, tahulah ustaz kat Kuala Lumpur. Siapa dia Datuk Maharaja Lela? Mufti Negeri Perak. Entah ingat apa? Mufti Negeri Perak Datuk Maharaja Lela bangun menentang JWW Birch kerana kebiadaban Inggeris terhadap Raja Melayu, dan yang paling besar kebiadaban mereka terhadap agama Allah. Termasuklah Datuk Sago melalui Siputum. Ketika Birch mandi sungai Siputum atas arahan Datuk Maharaja Lela dan Datuk Sago, telah berjaya membunuh JWW.com.my. Tuan-tuan muslimin muslimat, jangan lupa kehebatan mereka yang menyebabkan Inggeris akhirnya terpaksa menyerahkan kemerdekaan kepada tanah Melayu. Jangan lupa negeri Pahang. Kita dok tahu bola sepak Pahang. Malam ni Ustaz JDT lawan Pahang. Hai, apa Ustaz? Dah tengok paper lah. JDT lawan Pahang. Kita tahulah Tok Gajah. Tok Gajah. Kan? Bila Pahang ni skuad Tok Gajah. Siapa dia Tok Gajah? Siapa dia yang digelar Tok Gajah? Jangan lupa Datuk Bahaman orang kaya Semantan yang menentang Inggeris di Pahang. Siapa residennya? Hugh Clifford. Mereka ini bangun. Termasuk jangan lupa Mat Kilau. Ini orang-orang dia. Yang Mat Kilau meninggal 1900 lebih. Dia lately lah dia meninggal last. Sebab dia menyorok dalam hutan. Umur dia 100 lebih. Dan disahkan oleh cucu cicit dia bahawa inilah datuk kami, adalah tanda-tanda parut dia. Sah dialah Mat Kilau yang telah meninggal puluhan tahun dulu. Jangan lupa Datuk Abdul Rahman Limbong yang menentang Inggeris di Terengganu, yang akhirnya dibuang daerah ke Kota Makkah, dihalau balik ke Makkah. Jangan tuan-tuan lupa apa yang kita sebut sebagai Tok Janggut, menentang penjajahan Inggeris di Pasir Putih, di Kelantan. Tok Janggut ditangkap. Tok Janggut dengan janggut dia, dengan serban dia, ditangkap oleh Inggeris, dibunuh, diarak mayatnya keliling Pasir Putih, digantung kepala ke bawah, kaki ke atas, punya biadabnya orang putih. Jangan lupa, inilah ulama-ulama radiyallahu anhum ajma'in yang mereka berkeras mahu Inggeris berada pada negara kita dan kita merdeka beramal dengan amalan agama kita, dan raja-raja Melayu mendapat tempat yang sepatutnya dalam negara kita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, sejarah ini kita tidak boleh padam. Anak-anak muda mesti mengetahui sejarah ini supaya mereka tahu betapa mulianya peranan para ulama. Itu sikit-sikitlah saya sebut. Saya tak sebutlah Dr. Burhanuddin Al-Helmi dengan KMM-nya Kesatuan Melayu Muda. Kita tak sebutlah API Angkatan Pemuda Insaf. Ha, ini banyaklah kalau kita nak bahas yang turut sama. Kita tak sembanglah MPAJA, Malay People Anti-Japanese Army, yang akhirnya menjadi komunis. Itu panjang sejarah dia. Kita bukan kelas sejarah ni, kita kuliah maghrib. Tapi nak sebut sedikit supaya kita ingat bahawa satu waktu dahulu betapa hebatnya para ulama kita yang bukan sekadar mengajar di masjid surau, tetapi mereka keluar menggerakkan rakyat untuk menentang penjajahan di bawah Inggeris, Portugis dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, fasa perbahasan kita ialah bagaimanakah, apa nilai kemerdekaan ini? Saya selalu menyebut bahawa di antara nikmat
ialah apabila rakyat negara itu, rakyatnya dapat memerintah negaranya sendiri. Itu nikmat. Parti mana yang perintah, itu pilihan raya 5 tahun sekali, mal besok Slim River. Parti mana yang menang, dialah perintah. Itu nombor 2. Soalnya anak watan, anak negeri, bangsanya sendiri memerintah negara. Tidakkah itu nikmat? Naam, itu nikmat. Tanpa campur tangan luaran, kita corak negara kita sendiri. Kita agih-agihkan kekayaan negara kita di kalangan among our nation, bangsa kita sendiri. Termasuklah non-Muslim yang mesti dijaga oleh pemerintah. Itu nikmat. Tetapi persoalannya, apakah nilai dan erti kemerdekaan itu? Ini yang mesti difokus. Mungkin kalau tanya anak-anak muda, tanya budak-budak umur 11, 12, merdeka itu ialah bila mereka dapat basikal ajak. Kan? Itu merdeka. Kadang-kadang pagi merdeka 31 Ogos tu saya keluar untuk kuliah subuh. Pukul 5.30 tu, 5 suku tu, tengok budak-budak baru balik tu. Kayu gerak. Budak umur 9 tahun, 10 tahun. La ilaha illallah, hampa ni balik mana ni? Ramai pula tu, 20, 30, duk cross, duk jelin, kita mata kuyu, boleh lepas tahajud. Kita kata mak pak mereka ni tak ambil peduli ke? Budak 11, 10, kayu gerak. Ah, bagi mereka merdeka lah tu. Kalau geng Vespa, dia grup Vespa lah. Kan, saya pernah jumpa di R&R Sungai Perak. Waktu malam merdeka, waktu saya balik Kuala Lumpur, saya ingat lagi. Lama dah, 10 tahun dulu. Berhenti dekat R&R Perak, tengok geng Vespa. Ada seorang tu, saya ingat umur dalam 70 lebih. Tua dah. Vespa depan dia ada kuda. Ada kuda. Hebat. Saya tanya, pakcik mari mana? Nganu. Oh, Nganu. Punya jauh pada Tengganu naik Vespa sambut merdeka. Tak tahulah nak pergi mana. Terjun Sungai Perak ke mak. Boleh jadi hak itulah mereka. Kalau geng kelab kancil kan, kelab kancil lah. Geng My V kan, My V lah. Seronok. Dan yang paling mahal jawapannya bila kita kata apa dia merdeka, tolong bagi definisi merdeka, mereka akan jawab, aku punya suka. Ini paling bahaya. Bila kata merdeka, aku punya suka. Nak buat apa aku suka hati aku? Aku merdeka. Tuan-tuan, saya nak petik malam ni. Pertama, saya nak petik ucapan Zabah. Pendeta Zabah kan kita panggil Z-A-B-A, Zabah Zainal Abidin bin Ahmad. Orang yang berdarah Minangkabau. Macam saya lah, saya Minangkabau. Mak saya orang Minangkabau. Ayah saya orang Perak. So saya darah Minangkabau lah sama dengan Zabah. Nak buat tu lah. Pendeta Zabah Zainal Abidin bin Ahmad yang lahir di Negeri Sembilan, di Batu Kikir Negeri Sembilan, seorang yang berdarah Minangkabau. Bagaimana Zabah anak Melayu pertama yang lulus peperiksaan senior Cambridge, first Malay yang lulus, hebat dia. Dan waktu kecil, kalau kita baca kisah Zabah, waktu kecil dia ni miskin. Apa dia buat? Dia ambil apa nama ni, kulit apa nama ni, daun-daun pisang, dan dia tulis ilmu dia atas daun pisang. Lalu satu hari ayah dia tengok kesungguhan dia. Ayah dia hadiahkan dia sebuah buku. Ayah dia beli buku. Bukan beli handphone. Kan kita beli handphone ke anak. Mai setahun lebih anak tu bodek nak tukar pula handphone. Dia punya memory, internal memory tak berapa dah, Umi dia kata. Gig dia tak berapa power dah. So hang aja. Tukar pula. Mak dia ikut.
Ayah sokok tak ambil peduli dah. Kita Zaba, ayah dia belikan dia buku. Ayah dia beli buku tu, dia dapat buku tu, dia kata macam dia dapat satu benda yang cukup besar. Ni hebatnya Zaba, sebab tu digelar pendeta Zaba. Tuan-tuan tengok dia sebut apa, merdeka. Sekejap lagi saya sebutlah Islam pun sikit. Ambil Zaba dulu. Jadi kita sebut para sahabat. Zaba kata apa? Dia kata merdeka ialah kamu melakukan satu perubahan dalam hidup. Daripada kamu berada daripada satu kepercayaan yang bodoh. Dia sebut tu bodoh, saya tak tambah. Daripada satu kepercayaan yang bodoh dan mematikan akal, kamu mesti bebaskan diri kamu, merdekakan diri kamu daripada satu pemikiran yang bodoh dan mematikan akal kamu kepada satu pemikiran yang cerdik dan menyehatkan akal kamu, dan kamu mampu untuk berubah. Tuan-tuan, muslimin muslimat, Zaba mention yang itu aja. Iaitu kamu jangan duduk dalam stage kebodohan. Itu dia. Kamu jangan duduk dalam level, kalau Arab, kejahilan. Tuan-tuan, muslimin muslimat, ketika saya belajar bahasa Arab dulu, antara yang kita belajar bila kita dah habis kelas bahasa Arab kita, selalunya guru yang mengajar Arab dekat kita ni, bila nak balik dah habis kelas dalam sejam begitu, 40 minit, bila habis kelas, dia akan ajar kita peribahasa-peribahasa Arab. Kadang-kadang dia ajar syair. Oh, syair Arab ni jenuh hafal. Orang ambil lughah tahulah, susah. Orang ambil lughah, kalau bachelor ambil lughah, dia kena hafal syair Arab ni, kena hafal. Bukan kata tulis, hafal dalam exam nanti, hafal syair Arab. Nabi belum lahir, bayang. Bukan waktu Nabi dah lahir, Nabi belum lahir lagi. Syair-syair Abu Jahal tu kena hafal, cari pasal semua. Punya susah. Saya belajar Arab tu, saya tahulah susah dia lagu mana. Antara benda yang Tok Guru Arab ajar kita, bila kita dah habis kelas nak balik dah, dia akan ajar peribahasa Arab. Satu waktu dia ajar satu, and then dia ajar lagi. Apa dia? Antara yang saya masih ingat, al-jahlu mautul ahya. Yang saya nak kait dengan ucapan Zaba. Kata orang Arab, al-jahlu mautul ahya. Kejahilan itu membunuh hidupmu. Itu pepatah Arab. Al-jahlu mautul ahya. Kejahilan akan membunuh hidupmu. Berapa ramai terutama anak-anak muda yang berada dalam stage kejahilan, yang tidak mahu memerdekakan dirinya, membebaskan dirinya dengan dia belajar secara serius, terutama kejahilan dalam proses beribadah. Kalau kita panggil seorang anak muda suruh baca Fatihah tu, maaf walaupun tidak semua, saya ingat berterabur. Bila bagi markah 2/10, kita tak tanya lagi hukum. Kita tak tanya ma'arid li sukun. Kita tak tanya ma'lazim musaqal kalimi. Kita tak tanya hukum. Kita tanya di sudut baca. Hang baca sah, aku nak dengar. 2/10 boleh bagi. Tanya ma'arid li sukun, dia jawab buah sukun, dia kenal. Tanya ma'lazim, dia kata ma'lazim tak ada. Mak rempik kenal. Berapa ramai bila melencek lagi takbiratul ihram ni, Allahu akbar ke Allahu akbar, wu ke hu, dia baca wu lingkup,
Jahanam semayang. Ha, banyak kejahilan. Belum lagi kita sebut tak sahlah nak habaq 13 rukun semayang tu, menangis dia sampai kemampus tak jawab. Berapa ramai yang sedih kita tengok solat di RNR, solat tak sempurna. Berapa ramai yang nak duduk dalam satu golongan manusia yang Nabi pernah sebut di akhir zaman. Nabi kata apa? Sayati alan nasi zamanun, nanti akan datang di suatu zaman. Hadis ni dalam 40 tanda kiamat. Dunia nak kiamat. Antaranya Nabi kata akan muncul ubadun juhalun, abid, ahli ibadah tapi jahil. Kuat ibadah tapi jahil. Ibadah kuat, sembahyang sunat kuat, tapi sujud tak sempurna. Jahil, tak ada ilmu. Tak tahu yang makruh, tak tahu yang sunat, tak tahu yang rukun. Orang semayang, dia semayang. Apa benda semayang, dia tak tahu. Na'udzubillah. Tu belum lagi kita sembang, jahil dalam kerja haji, jahil dalam umrah. Belum lagi. Itu kalau sembang lagi panjang. Baik, itu kata Za'bah, merdeka dan bebaskan diri. Dalam, jangan duduk dalam stage kebodohan. Tambah kita, zaman kita maklumat hujung jari, kuliah macam-macam, YouTube lah, apalah, tak cukup, Facebook orang tak, macam-macam. Tiba-tiba kita masih lagi duduk dalam stage kebodohan. Na'udzubillahi min zalik. Sampai sahabat kita tak berapa kenal. Belum lagi kita nak sembang sirah Rasulullah, kadang-kadang sahabat pun kita tak berapa nak kenal. Ini cukup berat. Sedangkan sahabat itu Nabi kata, masalu ashabi masalun nujum maniqtada bisyai'im minha tada. Kata Nabi, sahabat aku seumpama bintang di langit. Siapa yang ikut salah seorang sahabatku akan beroleh petunjuk hidayah. Tolong kita keluarkan diri dari kejahilan kita, anak-anak kita, cucu cicit kita. Sebab Rasulullah mengajar kita dengan ilmu yang cukup banyak. Kita tak boleh duduk dalam kejahilan, kerana kejahilan itu mautul ahya, dia bunuh kita. Yang semayang jenazah dia rokok, habis. Kan, main jenazah rokok, bila kita tegur dia jawab tu loya buruk. Dia kata hak mati tu pak mentua dia, kena hormat lebih. Tak kucing lah. Dia macam-macam, hormat lebih apa, cakaplah hang bodoh senang. Kan, dia tak tahu. Na'udzubillahi min zalik. So saya, tuan-tuan muslimat, kita mesti keluar dari kejahilan, kebodohan. Walaupun kita tahu kita takkan dapat menguasai seluruh ilmu, mustahil. Oh, nak jadi pakar semua, pakar hadis, pakar Quran, pakar fiqah, tak dapat. Rasulullah SAW, tak boleh kita nak jadi pakar semua. Allah bagi-bagikan ilmu ni. Yang ni pakar hadis, yang ni pakar Quran, yang ni pakar sirah. Allah bagi supaya kita memahami, itulah pemurah dan kasihnya Allah. Dia tak bagi seorang. Payah kita nak dapat pakar semua. Apa yang penting ialah kita mengaji, mengaji, mengaji dan terus mengaji dan merasakan diri kita jahil. Itu kata Sayyidina Ali. Sentiasa rasa kita ni banyak tak tahu lagi. Mengaji, yang pertama. Yang kedua, kata Za'bah, jangan kamu matikan akal kamu. Merdekakan, hidupkan, berubahlah daripada kamu mematikan akal kamu kepada suatu fasa kamu menghidupkan akal kamu. Bila akal hidup, tuan-tuan, hidup kita terjamin, terjaga.
sungguh. Dan cara mana kita nak bagi akal kita hidup? Akal ni benda tak nampak, abstrak. Kita nampak otak. Dan Allah cipta otak kanan, otak kiri, conscious mind, subconscious mind. Ini sub, ini benda yang abstrak. Physical otak, yes, kita nampak berat otak 1 kilogram. Kita nampak accident, pecah kepala, otak berterabur. Tapi abstrak, kita tak nampak akal. Akal kita tak nampak. Dan itu dalam Quran, afala ta'qilun. Tidakkah kamu boleh berfikir? Fikir-fikir ni benda abstrak, benda yang kita tak nampak, tapi kita rasa. Maka bagaimana kita nak menjadikan akal kita sihat, akal kita tidak mati? Kalau tidak, kita senantiasa berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hablullah, kata Nabi dalam mastika hadis, di antara hablullah, di antara tali kita dengan Allah ialah Al-Quran. Baik, itulah. Kalau 24 jam berlalu sekali pun kita tak buka Quran, kita sudah rosak akal kita. Saya selalu tekan benda. Sesibuk mana pun, 5 minit, 10 minit baca Quran. Sebab Nabi kata itu hubungan engkau dengan Allah. Dalam hadis yang lain, mafhum, barang siapa yang ingin berkata-kata dengan Allah, bacalah Quran. Baca Quran tu bercakap macam kita berbual dengan Allah. Dalam satu hadis, innal ladzi laisa fi jawfihi minal Quran kal baitil kharib, hadithun sahih rawahu Muslim. Nabi kata mereka-mereka yang dalam akal dia, dalam otak dia, laisa fi jawfihi minal Quran, dalam otak dia, dalam akal dia, dalam benak pemikiran dia, langsung tak ada Al-Quran. Cakap kan kosong aja. Quran apa dia tak reti. Nabi kata apa? Kal baitil kharib, akal dia, otak dia seumpama baitil kharib, rumah yang usang yang telah ditinggalkan begitu lama. Mudah bicara, projek perumahan terbengkalai, senang faham. 10 tahun terbengkalai, entah masuk dalam rumah terbengkalai tu, tengok apa ada. Berak taipit pun ada dalam tu. Kan, dengan vandalism dia, tulis macam-macam, PRK Slim River tulis tu. Macam-macam tulis. Dengan kulit ular sawa. Nabi kata kal baitil kharib, baitu hidup, jangan pisah dengan Quran. Hidup jangan jadi manusia yang tak peduli dengan Quran. Walau seminit, walau dua minit, ambil baca. Allah sibuk mana kita? Nah, kalau sibuk sangat pun, ada ulama pesan, kotlah kamu sibuk sangat sampai tak dapat nak buka Quran, nak tidur ambil Quran tu cium. Sampai tahap tu. Apa yang sibuk benar? Sibuk macam Perdana Menteri gambar ni. Ha? Pukul 8 umum tak tahu PKP sambung ke tidak. Pasal sambung dah tak. Kan? Kih banyak lagi. Sibuk kita macam Tan Sri Makno Isham ke? Menteri Kesihatan. Sibuk sangat ke kita? Sampai ke tahap tak tahu nak buat apa, kelang kabut. Sibuk tak mana? Yang ada sibuk isap okok. Yang tu ada. Kotlah sibuk tak mana sekalipun, kata ulama, memang sibuk tak sempat ambil Quran cium letak. Hari-hari, hari-hari main cium Quran ni mana haji.
tu nak jadi akal kita hidup. Bukan nak kena hafal Quran. Tak semua orang kena hafal Quran. Tak semua. Orang-orang terpilih saja yang Allah bagi hafal Quran ni. Tak semua. Apa yang penting ialah membaca. Faqra'u ma tayassara minhu. Dalam surah Al-Muddathir kata Allah, faqra'u, bacalah. Ma tayassara, apa yang kamu rasa mudah daripada Quran, baca. Advan lah sikit. Janganlah hari-hari Yasin aja. Hari ni Yasin, besok Yasin. Mentang-mentang nama dia Yasin. Kan? Yasin ya. Umur 30 tahun, Yasin ya. Atau hari-hari Al-Mulk ya. Lain tak ada surah dah. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Doa Al-Mulk tiap-tiap hari. Mana boleh lagu tu? Disiplinkan. Mula Al-Baqarah, mula Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Tak apa, lambat tak apa. Kata Ibnu Abbas, aku lebih suka menghabiskan suratul Baqarah selama setahun. Tu kata Ibnu Abbas. Biar aku habis Al-Baqarah setahun tak apa, daripada aku baca tergopoh gapah. Kata Ibnu Abbas. Muslimin dan muslimat, yang pertama, mari kita merdekakan minda, sikap, daripada duduk dalam stage kebodohan. Petah lagi bersama dengan golongan-golongan jahil yang tak tahu agama. Kita mesti bebaskan diri. Dan kita tak nak duduk dalam stage kejahilan. Walaupun kita tidak akan mampu menguasai semua ilmu, mustahil. Tetapi janganlah sampai solat pun kita tak ada ilmu. Hak asas-asas puasa Ramadan pun kita tak ada ilmu. Besok 10 Muharram sunat, siapa larat puasa silalah. Siapa tak larat nak buat macam mana, hisap ajalah rokok. Saya tak larat ustaz, ini saya boleh hantam. Mampu hawai tuan menjawab sendiri. Tak semua orang mampu amalan sunat, tak semua orang mampu. Sila siapa larat besok, sila. Bahkan hari ini pun dah ada yang mula puasa Tasu'a, hari ke-9 Muharram. Walaupun Nabi tak buat, tapi Nabi bercita-cita, kalau aku hidup tahun depan aku puasa 9 Muharram. Nabi tak buat, tahun depan tu Nabi wafat, maka umat boleh buat 10, 11 pun boleh buat, 11 Muharram. Buatlah siapa mampu amalan sunat. Yang penting ialah ilmu kita. Yang pertama. Yang kedua, bila sebut kemerdekaan ini muslimin muslimat, saya selalu ulang kisah kerajaan Parsi yang ditumbangkan oleh kerajaan Islam. Kerajaan Parsi pimpinan Rostam. Kerajaan Parsi yang pada waktu itu tenteranya ratusan ribu, ramai. Menghadapi ketumbukan tentera Islam lebih kurang 30 ribu kalau ikut sirah. Di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqash. Ketika mana tentera-tentera selesai daripada satu perang, diarah oleh Saidina Umar untuk bergerak menuju ke Parsi, menuju dalam ke satu peperangan, bergabung dengan Sa'ad bin Abi Waqash untuk menentang apa yang kita panggil peperangan Qadisiyah. Tentera daripada Jordan. Tak silap saya dalam perang Yarmuk kalau tak silap. Bagaimana tentera selesai, pimpinan Abu Ubaidah selesai, Omar mengarahkan tentera Abu Ubaidah untuk bergerak join tentera Sa'ad di Qadisiyah. Itu yang jumlah lebih kurang 30,000. Tak ramai lawan dengan Rub, lawan dengan Parsi, beratus ribu. Dan Parsi ada tentera bergajah, dan mereka bawa gajah lebih kurang berbelas ekor juga. Tapi demikianlah. Lain tuan-tuan. Laqad kana lakum, sesungguhnya kata Allah, telah ada contoh akan dua pihak yang berperang. Satu pihak tuqatilu fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Satu perak berperang untuk menentang Islam. Dia lain.
Oh, dia lain. Suasana dia lain. Dan kesan impak dia lain. Dan kesudahan dia lain. Tentera Islam, ringkas cerita, mengalahkan Parsi. Tumbang kerajaan Parsi di bawah pimpinan Rostam, perang nama Qadisiyah. Apa saya nak ambil di hujung-hujung ni? Pukul 9 kita berhenti PKPP. Nak sebut apa? Ketika Rostam berhadapan dengan seorang yang digelar dengan namanya Rubai bin Amir. Saya selalu sebut kisah ni. Ustaz-ustaz malam banyak sebut kisah. Nak sebut nilai merdeka. Ketika Rubai bin Amir, Allahu Akbar, masuk di antara tentera yang dipanggil masuk untuk berunding. Berunding dulu. Berunding dengan Rostam dalam istana sebelum perang. Berunding dulu. Lepas itu baru perang. Bak Rostam bagi kata-kata yang cukup tidak boleh diterima oleh tentera Islam, yang akhirnya berlakulah peperangan. Sebelum perang, Rostam panggil wakil. Saat kata hang bawa wakil hang bincang dengan aku dulu. Maka Sa'ad bin Abi Waqqash mengutus Rubai bin Amir. So Rubai bin Amir dengan jubah dia yang bertampal, orang miskin, orang susah, tapi itu dia panglima Islam. Dia masuk dalam istana Rostam. Dia hulus pedang dia. Dan dia mengoyak-ngoyakkan pemaidani-pemaidani yang menjadi kebanggaan Raja Parsi pada waktu itu. Rostam duduk dengan pembesar dia. Lalu berdirilah Rubai di hadapan dia, yang dilihat dengan penuh kehinaan, dengan jubah yang compang-camping. Banding dengan Rostam dengan kebesaran dia. Tapi itulah Islam. Mengajar kita dengan sikap tawaduk. Mengajar kita dengan sikap merendah diri. Yang tidak boleh ada sifat angkuh dan sombong. Sebab Rasulullah mengajar kita begitu. Allahu Akbar. Rostam tengok-tengok dia tanya, "Hang ni siapa? Kamu ni siapa? Duk ingat wakil mai tu kemeh dengan baju besi, dengan trojan punya topi apa semua. Main-main dengan jubah. Sebab dia tak tanya hang Taliban grup berapa. Sebab Rostam tak tanya hang angkatan Taliban G-Force berapa. Duk dia tanya lagu tu mampu. Main dengan jubah. Hang ni siapa ni? Duk ingat nak bincang ni. Nak bincang benda besar. Benda besar, perang cukup besar, Qadisiyah bukan main-main. Di zaman Umar tu, keruntuhan kerajaan Parsi. Tiba-tiba hantar wakil lebih kurang, dia tak kenai ini Rubai yang hebat. Kata orang siapa ni? Maka Rubai melontarkan ucapan yang dirakam oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Ucapan kemerdekaan yang cukup mahal. Rubai kata, "Kami adalah umat Islam. Kami diutus oleh Allah. Linukhrijan nas, kami diutus oleh Allah untuk mengeluarkan manusia, memerdekakan manusia, membebaskan manusia min ibadatil ibad ila ibadatil rabbil ibad." Dia jawab, yang pertama, kami adalah umat Islam. Dia tak kata aku, dia kata kami. Kami ni umat Islam yang dilahirkan oleh Allah. Linukhrijan nas, untuk mengeluarkan manusia, membebaskan manusia, memerdekakan manusia min ibadatil ibad, daripada menyembah sesama manusia kepada menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemerdekaan yang pertama ialah merdekakan diri anda. Jangan tunduk kepada nafsu manusia dalam perkara yang bercanggah dengan Quran dan Sunnah.
Bila Quran kata haram, ada manusia kata halal, no, jangan duk taat ke dia. Jangan tunduk ke dia. Bebaskan, merdekakan diri anda. Jangan sembah manusia. Min ibadatil ibad. Jangan jadi hamba kepada manusia. Tapi jadilah kamu hamba kepada Allah. Sujud kepada Allah. Taat kepada Allah. Allah yang tak dapat kita lihat zatnya dengan mata kepala kita. Tapi kita yakin maujud Allah itu wujud. Sembah dia. Merdekakan diri kita. Ada had kita nak taat dengan mak bapak pun ada had. Wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau ibu dan ayah kamu, kata Allah, memerintahkan kamu untuk syirik kepada aku, maka jangan kamu taat kepada keduanya. Mak bapak pun ada had, tambah wala. Bercanggah saja dengan Islam, sorry. Allah kata lain, Nabi kata lain, kamu kata lain. Sorry. Kami takkan sembah kamu. Maksud sembah bukan sembah macam semayang tu. Tapi taat, patuh dalam perkara yang membawa murka Allah. Satu. Yang kedua, kami umat Islam yang dilahirkan oleh Allah untuk memerdekakan manusia. Supaya manusia dapat melihat min dhiqid dunya ila wasi'atil akhirah. Kami datang untuk membebaskan manusia daripada kesempitan dunia kepada keluasan akhirat. Rubi'i bin Amir ajar kita merdekakan diri kita daripada menjadi hamba pecacai dunia. Sampai akhirat kita tak nampak dah. Bagi kita dunialah segala-galanya. Lupakah kita? Kullu nafsin za'iqatul maut. Fa innama tuwallu wujuhakum yawmal qiyamah. Fa innama tuwallu ajrahum yawmal qiyamah. Setiap yang jiwa pasti akan merasai mati. Dan nanti pada hari kiamat, kamu akan dapat melihat balasan pahala kamu. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. 185 Ali Imran juz 4. Allah kata, barang siapa yang aku merdekakan dari neraka dan aku masukkan dalam syurga, itulah kemenangan, kejayaan hakiki. Lalu Allah tutup ayat itu, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tak adalah kehidupan dunia, kata Allah, melainkan mata', kesenangan yang menipu. Walaupun kita disuruh ambil dunia, tetapi Rubai ajar kita dunia ni sempit, dunia ni kecil. Yang paling luas wasi'atul akhirah. Akhirat tak ada bertepi. Dunia ada tepi. Dunia ada binasa dia, fana. Nama dia kiamat. Akhirat tak ada. Akhirat abadan, 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 amadan, yang kita tak tahu abadan tu tak ada titik. Kalau orang tanya sampai bila? Sampai bila bila? Sampai bila? Sampai bila bila bila? Akhirnya gila. Tak tahu nak fikir. Dunia ada titik. Kiamat kecil namanya mati. Kamu akan mati. Kiamat besar, kehancuran alam, ada titik. Maka Rubai aja merdekakan diri daripada kesempitan dunia, daripada menjadi pecacai dunia, sampai dunialah segala-galanya, merasakan harta duit kita yang punya, sedangkan Allah aja ada hak orang lain. Bila kita berkuasa, kita rasa hebat, kita angkuh, kita sombong, sedangkan Rasulullah juga seorang yang berkuasa, seorang pemimpin, tapi lihat bagaimana Nabi memimpin. Ingat,
dunia kita duduk tak lama. Biarlah kita hidup ni berjasa di dunia. Mungkin kita tak mampu nak jadi seperti Imam An-Nawawi yang wafat umur 45 tahun, tak kahwin, bujang, meninggal dunia. Imam Muhyiddin atau digelar Imam An-Nawawi, orang Iraq, lahir di Niwawa, orang Iraq, An-Nawawi tempat dia lahir. Hebatnya dia, bagaimana dia wafat umur 45 tahun. Kita nak jadi macam dia, nak tulis kitab tak mampu. Kita nak jadi macam Imam Asy-Syafi'i, wafat umur 55 tahun. 55 habis. Nak tulis kitab tak ada. Silap-silap kitab 52 yang tu ada. Kan, sat sepit sat lekuk. Hak tu ada lah kitab dia. Kita nak jadi macam Salihuddin Al-Ayubi yang sampai meninggal dunia tak sempat wukuf di Arafah, tak sempat tunaikan haji. Kerana memikirkan masalah Islam, memikirkan Baitul Maqdis untuk dipertahankan, umur 56 meninggal dunia. Sampai waktu dia wafat, duit tak ada nak beli kain kapan. Salahuddin Al-Ayubi punya berani lawan musuh. Kita dengar ambulans lari, dia ingat Ifaryu. Zaman dululah lah, tak ada lah, geng. Kan, ni cerita zaman dulu, ceramah ha? Dengar ambulans lari, dia ingat Ifaryu main. Dah tak ada dah. Muslimin dan muslimat sekalian, tolong pandang akhirat seluas-luasnya. Tolong pandang balasan akhirat tak ada bertepi. Sebab tu kata ulama, biarlah kita hidup di dunia, orang nilai kita tak elok, tapi dalam pandangan Allah kita baik, cukup. Biarlah orang tak kenal kita seperti Uwais Al-Qarni, tak ada siapa kenal dia, tapi malaikat di langit kenal dia. Sampai Nabi gelar dia tabi'in yang paling hebat, Uwais Al-Qarni. Orang Yaman, Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat sekalian, itulah sekira-kira ucapan Rubai. Banyak lagi lah dia sebut. Masa kita terhad, saya nak sebut apa tuan-tuan muslimin dan muslimat. Ya Allah, nikmatnya merdeka. Kita tak rasa macam ibu ayah kita. Ibu ayah kita pernah duduk zaman Jepun. Kadang arwah ayah saya sembang zaman Jepun. Bagaimana dia dilayan oleh Jepun. Orang tua kita cerita, mak saya pernah meninggal duduk sembang makan ubi kayu. Mak cerita, arwah mak cerita. Kita dengar lah, kita tak pernah rasa. Ayah-ayah kita yang masih hidup sampai lah, duduk cerita Jepun garang, buah penampak tu yang digelar penampak Jepun. Sampai kat kita tinggal selipar Jepun. Kita tak rasa. Allahu Akbar. Kita tidak merasa. Kita lahir-lahir saja sudah merdeka. Kita lahir pasca kemerdekaan. Tapi ayah-ayah kita, ibu kita merasakan benda itu. Bagaimana nikmatnya merdeka. Kita had lahir pasca merdeka pun merasakan nikmat itu, apatah lagi mereka. Maka hargailah nikmat ini dengan kita memahami bahawa nilai kemerdekaan mestilah di atas kita meletakkan Islam sebagai tunjang kekuatan. Meletakkan agama Allah sebagai sumber tertinggi. Itulah nilai merdeka kita. Iaitu kita bebas beramal dengan amalan-amalan Islam kita. Kita bebas untuk melaksanakan perintah-perintah Al-Quran. Di samping non-Muslim juga bebas untuk beramal dengan kepercayaan mereka. Inilah dasar yang mesti kita kekalkan. Dan yang paling besar daripadanya ialah Melayu, bangsa Melayu mesti bersatu. Yang sudah tu sudah. Kita mesti fokus ke depan. Bukan kita nak hina bangsa lain, tidak. Tapi kita mesti faham kuasa politik mesti di tangan orang Islam. Ini mesti faham. Dan kita menghormati hak bangsa yang lain. Itu kita hormat. Itu wajib kita hormat. Kebebasan agamanya, tokong dia, kuil dia, apa semua, memang Islam jamin. Ada dalam fiqh daulah. Dibahas oleh Al-Qaradawi.
Ala kulihan, Islamlah segala-galanya. Yang mesti kita faham, kita mesti bergerak ke arah itu, memerdekakan minda masyarakat supaya mereka faham. Tanpa perpaduan Islam, bukan kata bangsa sahaja, perpaduan Islam yang Nabi meterai, yang Nabi buat, yang Ansar boleh terima muhajirin. Walaupun Ansar tak pernah jumpa muhajirin, tapi mereka terima atas dasar apa? Ummatan wahidah, umat yang satu, Allah yang esa, Nabi yang satu, Quran yang sama. Ansar bersedia menerima muhajirin, dan terpadulah satu ikatan yang membawa kepada tersebarnya Islam 2/3 dunia. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua pada malam ini. Selamat menyambut hari kemerdekaan. Merdekakan diri anda, keluarga anda, anak cucu daripada bakaran api neraka Allah. Ikutlah Islam, ikutlah acuan yang Allah tinggalkan. InsyaAllah kita akan selamat di dunia dan berbahagia di negeri akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansuril islam wal muslimin fi kulli makan. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam.